Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvaryman. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya pengen bikin tutorial bagaimana cara untuk mengubah mode tablet di Nox Player ke mode biasa teman-teman ya, ke mode HP biasa ya, atau layar tegak teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk mengubah mode tablet ke mode biasa, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Nox Player-nya, teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya buka dan di sini tampilan dari Nox Player-nya, teman-teman ya. Nah, kalau kalian ingin mengubah mode tablet ini ke mode biasa, kalian sebenarnya bisa masuk ke bagian sini, teman-teman ya, ke bagian pengaturan. Kemudian kalian bisa atur aja ke bagian resolution setting, teman-teman ya. Kemudian kalian ubah aja ke mode mobile phone ya. Nah, atau kalian juga bisa pakai aja di bagian kanan ini ada fitur-fitur tambahan dari Nox Player teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja di sini ada titik-titik 3. Nah, setelah itu tinggal kalian ubah aja dengan cara kalian klik aja di sini ada tombol rotate teman-teman ya. Nah, kalian klik aja rotate dan di sini bakal otomatis Nox Player-nya tuh terrotate seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini jadi tampilan HP biasa ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk mengubah mode tablet ke mode biasa. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman. Sampai jumpa.